Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Devi Afri Miranda, dosen PGSD di Universitas Majalengka. Sekaligus saya juga sebagai peneliti di pendidikan dasar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berfokus pada game edukasi digital untuk meningkatkan motivasi dan rumah siswa SD. Penelitian ini diketuai oleh saya sendiri yang memang berfokus pada pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan keterampilan literasi pada siswa sekolah dasar. Dan di tim ini, saya didukung oleh dua dosen ahli lainnya, yaitu Dudu Suhandi Samputra MPD yang memfokuskan diri pada pengembangan media pembelajaran digital, dan Dr. Haji Agus Rafi MPD yang berpengalaman pada desain pembelajaran dan literasi dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dapat mendukung literasi numerik melalui metode yang lebih menarik dan fitur yang lebih interaktif. Tadi ada banyak aplikasi untuk meningkatkan motivasi anak, kemudian pertama meningkatkan motivasi anak, kemudian memudahkan anak memahami materi, yang ketiga memudahkan anak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Barangkali ada pesan gitu Pak untuk kami ini dari tim peneliti gitu terkait dengan perkembangan teknologi Pak. Mungkin seperti ini juga ya dari Urma ya peneliti ya khususnya banyak turun ke sekolah. Minimal kita tahu kan kebutuhan anak itu apa ya, karena kan kalau untuk guru-guru SD mungkin kalau untuk membuat aplikasi seperti ini masih terlalu berat ya, terlalu kemampuan itu ya memang masih rata-rata hanya sebagai pengguna saja ya, jadi nanti tahu itu apa yang butuhkan seperti itu kemudian membuat aplikasinya dan disebarkan sehingga kami bisa menggunakannya. Jadi aja semanfaatnya lebih luas lagi. Terima kasih atas segala dukungannya. Saya semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literasi numerik utamanya di SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.